Apabila Anda ingin menduplikat objek gambar secara serentak, misalkan sekali duplikat, hasilnya tiga objek akan tampil sekaligus. Caranya ada dalam trik berikut ini. Langkah pertama, buka File Organizer dari folder bab 3. Nah, seperti ini. Kemudian pilih objek, lalu tekan Ctrl Shift D untuk menampilkan Step and Repeat Toggle. Berikutnya, di bagian Number of Copies, masukkan jumlah duplikat yang Anda inginkan, misalkan 3. Lalu di bagian Horizontal Settings, untuk tipe duplikat, pilih Offset. Lalu masukkan jarak antara objek duplikat nantinya secara horizontal dengan jarak 50 mm. Kemudian untuk vertikal sama, offset juga, namun jaraknya 0. Setelah selesai, klik Apply. Nah, hasilnya objek organizer akan diduplikat serentak seperti ini. Berikutnya, apabila Anda ingin menduplikat objek serentak ke atas sebanyak dua baris, tekan Ctrl A untuk menyeleksi. Lalu, di bagian Horizontal Settings, ubah nilainya menjadi 0. Lalu, untuk Vertical Settings, masukkan 55 sebanyak dua copies. Setelah itu, klik Apply. Nah, hasilnya seperti ini. Objek akan diduplikat dua baris lagi ke atas secara serentak.